Hai, Assalamualaikum. Saya Zul dari Kebunik Endek Wai Malaysia. Hari ini saya nak share tentang proses pemasangan sistem kuasa solar untuk pam oksigen ataupun aerator untuk kolam ternakan ikan. Kat sini kita ada kolam ternakan untuk ikan tilapia, dekat atas ada kolam untuk ikan jelawat dan ada 2-3 jenis lagi ikan dekat sini. Dan masalah kat sini sebab sini memang tak ada supply pada TMB. Jadi untuk power nak tak nak memang terpaksa gunakan solar. Ini contoh situasi yang paling sesuai untuk kita gunakan sistem kuasa solar. Dan untuk pemasangan ni, owner dah sediakan sendiri dia punya solar panel, battery box dengan bateri, 2 biji bateri. Ini semua dia buat pemasangan sendiri. So tugas saya ni, saya cuma akan pasangkan solar charge controller dan saya akan buat sambungan untuk sistem kuasa solar ni. Dan untuk battery box ni, owner beli second hand. Battery box ni memang cantik lah. Dan untuk kabel pun dia beli sekali, kabel untuk sambungan solar panel. Dan untuk solar panel, dia gunakan 2 keping solar panel, 1 keping 240 watt. So total untuk setup ni, kita ada 480 watt. Untuk bateri, kita ada 2 biji bateri SLA, 100mAh, kita ada 2 biji. So total kita ada 200mAh. Tapi memandangkan DOD untuk bateri SLA ni cuma 50%. So total yang kita akan ada dengan sistem ni, kita cuma ada 12 volt, 100mAh saja. Walaupun kita gunakan 2 biji bateri. Untuk load, kita cuma ada satu saja pump ataupun air compressor ni. Yang ni Hylia model ACO007. Dan untuk yang ni, dia punya power 130 watt. Ini pump yang 12 volt. Dia punya output 140 liter per minit. Pump ni sebenarnya agak besar. Dan untuk pump ni pun memang owner yang beli sendiri. Saya cuma bawa solar charge controller. Hari ni kita gunakan MPPT solar charge controller. GC Solar. Yang ni 30A. Segi sambungan dekat solar charge controller ni. Ni input untuk solar panel. Saya sambung kepada breaker ni. Dan breaker ni hanya berfungsi sebagai switch untuk matikan supply ataupun bekalan daripada solar panel. Kemudian yang tengah ni sambungan kepada bateri. Maksimum kabel yang boleh masuk dekat charge controller ni adalah 8 gears. So sambungkan kabel 8 gears. Sambung kat terminal start, kemudian baru kita akan sambungkan kabel kepada bateri. Dan untuk output, memandangkan ini adalah DC pump, saya tak gunakan inverter. Jadi untuk output ni, load saya akan sambungkan terus pada solar charge controller. Kita ada satu breaker dan ni terminal block untuk buat sambungan kepada pump nanti. So dekat sini dari segi sambungan simple je, kita ada input daripada solar panel, sambungan kepada bateri dan sambungan kepada load kepada pump nanti. First saya akan test berapa power rating atau berapa yang pump ni akan draw sebelum kita sambungkan kepada hose dan kita sambungkan kepada Aston. Okey, saya akan cuba on kan. Memang agak tinggi. Kalau kita tengok tadi, dia draw lebih kurang dalam 70 watt hingga 80 watt. Bila kita dah sambungkan pada hose dan letak Aston nanti, tekanan lebih kuat, jadi pump ni akan draw current yang lebih tinggi. Jadi sekarang ni kita akan test pula bila kita dah sambungkan hose, kita dah letak Aston, Aston dah letak dalam kita punya kolam tadi, kita tengok berapa pula dia akan draw. Okey, sementara owner nak tarik hose untuk pump oksigen ni ataupun aerator, saya akan mount dulu kita punya solar charge controller dalam box tu. Okey, plate ni memang datang sekali dalam box ni. Hari tu saya minta dengan owner untuk bawa balik dia punya plate ni. Kemudian saya mount siap-siap semua peralatan ni dekat rumah. So, lebih mudah lah. Jadi, bila kita buat macam ni, datang set, tak payahlah kita nak buang masa lama-lama. Lagipun pemasangan solar ni dekat kawasan ataupun dekat kawasan terbuka memang panas. Jadi, kalau kita dah buat siap-siap ni, lebih mudah lah. Sekarang saya akan mountkan plate ni. Dan kebiasaannya untuk box sebenarnya tuan-tuan boleh tengok dekat kedai barang second ataupun kedai barang usuh. Kita boleh beli dengan harga lebih murah lah. Ok, untuk sistem ni sebenarnya dari segi kiraan ataupun sizing memang agak kurang tepat. Sebab benda ni owner dah beli dulu. Kemudian baru kita buat kiraan. Tapi tak apa, sebab sistem ni dia akan upgrade nanti. Buat masa ni kita nak set up dulu. Masalahnya kadang-kadang ikan dah tercungap-cungap, kurang oksigen. Jadi owner nak cepat untuk siapkan projek ni, jadi kita gunakan apa yang ada saja dululah. Dan berdasarkan testing yang kita buat nanti, owner akan gunakan data tu atau akan gunakan info tu untuk kita upgrade sistem ni nanti. Ini memang setup sementara saja. Sebab semasa buat pemilihan peralatan ni, owner tak buat kiraan. Jadi saya dah bantu dia untuk buat kiraan. Jadi selepas ni masa upgrade, kita akan setup balik sistem ni. Kita akan buat kiraan dan kita akan buat sizing mengikut load yang sesuai. Okey, dekat bahagian atas kita ada solar charge controller dan juga breaker. Dekat bawah kita ada ruang untuk bateri. Dan dekat bahagian belakang ni memang dah ada laluan untuk kabel. Ni kabel untuk kabel bateri. Saya gunakan kabel 6AWG ataupun 6K. Satu positif dan satu lagi negatif. Sambung ke bawah.
Dan untuk kabel positif ni, saya dah letakkan breaker. Yang ni saya gunakan breaker 80A. Dan fungsi breaker ni lah untuk putuskan bekalan antara bateri ke solar trans controller untuk tujuan kalau kita nak buat maintenance. So, untuk ni saya akan sambungkan dulu dekat sini, dekat terminal start ni. Dan dekat terminal start ni ada lagi satu kabel 8AWG masuk ke kita punya solar trans controller pada input untuk bateri. Saya akan sambungkan pada bahagian dulu dekat terminal start. Dan kalau owner nak gunakan AC 230V, dia boleh sambungkan, boleh tambah lagi satu inverter. Dan sambungan ke inverter tu boleh gunakan juga pada terminal start ni. Sebab masa ni belum ada keperluan lagi untuk inverter. Sekarang ni semuanya running DC saja. Ya, untuk kabel negatif nanti saya akan ketatkan. Sistem yang kita buat ni adalah sistem 12V. Jadi walaupun kita gunakan 2 biji bateri, bateri ni kita akan sambungkan secara selari. Jadi voltage kita masih lagi sama, tetap 12V. Tapi yang kita gandakan adalah ampere ataupun kapasiti bateri. Jadi untuk kita gandakan ni ataupun untuk kita buat sambungan secara selari ni, kita gunakan kabel jumper ni. Positif akan sambung dengan positif dan negatif akan sambung dengan negatif. Saya dah buat penyambungan untuk jumper kabel antara dua bateri ni, penyambungan secara selari, positif dengan positif. Dan dekat belakang ni, negatif dengan negatif. Kemudian kabel daripada atas, daripada solar charge controller yang kat atas, ni untuk negatif, kita akan sambungkan dekat bahagian belakang ni. Dan untuk positif pula, kita akan sambungkan pada positif bateri yang lagi satu, supaya kita dapat pengairan arus yang lebih baik antara kedua-dua bateri. Kabel negatif saya dah pasang. Kemudian untuk kabel positif, tapi sebelum saya buat sambungan kabel positif ni, breaker saya offkan dulu. Okey, dah siap pasang. Kemudian baru kita onkan breaker ni. Okey, charge controller dah hidup. Voltage bateri 13.1V. Kita belum sambungkan lagi solar panel. Untuk breaker nanti kita akan mount dekat dinding ni. Dekat mana yang lebih selamat, tak kena air. Untuk masa ni kita biar dulu kat bawah ni. Okey, sambungan bateri dah selesai. Cuma breaker ni lah kita kena mount. Tempat yang lebih selamat. Okey, untuk solar panel kita ada dua solar panel, satu keping solar panel 240W, kita ada dua, so total kita ada 480W. Disebabkan kita gunakan MPPT solar charge controller, dan untuk MPPT solar charge controller ni maksimum voltage adalah 75V. Jadi solar panel ni kita akan sambungkan secara siri dan kita akan gandakan voltage. Sebab MPPT ni adalah lebih efisien kalau kita running high voltage. So untuk solar panel ni kita akan sambungkan secara siri. Jadi untuk sambungan ni, kabel positif dari panel yang pertama kita akan sambungkan kepada kabel negatif panel yang kedua. Ini adalah contoh sambungan secara siri. Kita check dulu berapa voltage yang kita dapat daripada solar panel ni. Kalau kita dapat 39V sebab kita dah sambungkan secara siri. Ini memang penting untuk kita tentukan sebelum kita buat sambungan, sebab jumlah voltage ni adalah bergantung pada spek pada kita punya solar charge controller. Dan untuk setup sistem kuasa solar ni, tak ada masalah kalau kita overpower ataupun kita gunakan panel yang lebih besar. Tapi yang penting kita jangan over voltage, sebab kalau kita over voltage, kita punya solar charge controller boleh rosak. Kemudian jumper kabel untuk solar. Positif dengan positif dan negatif dengan negatif. Kabel ni panjang, kita akan potong sikit. Ini kabel pada solar panel. Kabel ni agak panjang, saya akan potong sikit. Kita tak nak kabel terlalu panjang sebab nanti akan ada voltage drop. So kabel sependek yang mungkin. Saya akan upkan mereka ni. Kemudian kita akan ada sambungan antara solar charge controller dan juga solar panel. Ok, kita dah dapat input daripada solar panel. Tadi kita nampak dia 36V. Sekarang ni memang dah tengah charging, boost charging. Sambungan dah siap, solar pun dah start charging. Dan sekali kita akan test lagi sekali kita punya air pump ni. Kita nak tengok berapa watt sebenarnya yang diperlukan untuk hidupkan pump ni. Sekarang ni kita dah sambungkan kepada hose dan kita dah masukkan ke dalam kolam. Jadi saya akan onkan lagi sekali, saya nak tengok berapa sebenarnya penggunaan tenaga daripada pump ni. Ok, kita onkan breaker.
saya tengah jual dekat 108 watt. Memang agak tinggi, current 88 amp lebih. Dan sebenarnya kolam ni agak besar. Dalam ni dalam lebih kurang dalam 7,000 ekor anak ikan. Dan ikan pun nampak semakin aktif. Ini ada oksigen tambahan ni. Dan lagi satu, kalau tengok kolam ni pun memang ada air yang masuk. Tapi kalau kita tingkatkan jumlah oksigen dalam tangki ataupun dalam kolam ni, pembesaran pun akan lebih cepat dan ikan pun akan lebih sihat. Dan memang kita boleh nampak ikan pun dah semakin aktif berbanding dengan sebelum tadi. Masa tak ada pam oksigen ni, ikan pun agak kurang aktif. Bila dah ada oksigen, ikan pun lebih aktif. Cuma untuk sistem tadi tu memang kita kena upgrade lagi. Dari segi saiz solar panel, kapasiti bateri dan sebagainya. Ini masih lagi dalam peringkat percubaan dan kita akan upgrade kemudian secara berperingkat. Dan buat masa ni untuk pam tu memang dengan 2 biji bateri tu memang tak boleh nak cover untuk running 24 jam. Jadi owner akan gunakan timer. Mungkin akan buat 1 jam on dan 1 jam off. Sampailah kita upgrade sistem ni nanti. Sebab kolam ni pun agak besar dan dalam 7,000 ekor ikan. Kemudian dekat sebelah atas ni pun ada lagi kolam. Yang ni kecil sikit. Yang ni ada talapia dan juga jelawat. Ni cuma kolam tadahan. Kemudian lagi satu untuk next project. Yang ni lebih besar. Dan untuk kolam yang ni belum ada plan lagi ikan apa yang nak masuk kat sini. Kolam ni lagi besar dan sini pun memang perlukan lagi satu sistem kuasa solar untuk pam oksigen ataupun air compressor. Ni untuk next project lah. Dan ni belum ada apa-apa lagi. Masih lagi kosong. Okay, sini memang tak ada akses untuk TMB. Owner terpaksa gunakan solar. Dan kemudian owner akan pasang juga solar street light supaya kawasan ni lebih cerah pada waktu malam. Sebab kawasan ni memang jauh ke dalam hutan. Jadi bahaya juga kalau waktu malam datang tak ada lampu. Jadi solar street light memang sesuai lah untuk tempat ni. Dan untuk konsep kolam tanah ni, air daripada air sungai semula jadi. Dia ada tadahan dan akan turun ke bawah kat sini. Dan kat sini pun air yang keluar memang agak laju. Jadi kalau untuk mini hydro pun mungkin agak sesuai. Jadi tengoklah, mungkin tempat ni saya akan jadikan tempat untuk eksperimen untuk kita buat micro hydro. Khas untuk lampu ataupun peralatan-peralatan yang menggunakan tenaga yang agak rendah. Memang sesuai lah untuk kita buat kat sini. Dan air ni memang sentiasa berjalan running 24 jam. Jadi lebih elok kita manfaatkan apa yang ada kat sini. Saya boleh nampak lah ikan semakin aktif bila dah ada oksigen yang cukup. Okey, dah siap pemasangan untuk orang ni. Kita punya air compressor ataupun aerator pump pun kita dah mount dekat dalam ni. Tapi bunyi bising sikit sebab dia gegar. Tapi bagus juga, boleh menghalang daripada binatang masuk ke sini. Kawasan ni banyak juga monyet. Jadi bila bunyi bising, mungkin monyet tak akan dekat lah. Masih lagi tengah charging. Matahari masih ada lagi walaupun dah lewat petang. Dan untuk sambungan pump ni buat sementara waktu. Pump kita sambungkan pada terminal blok ni secara direct. Tapi untuk on dan off, kita gunakan breaker ni lah. Okay. Dan nanti owner akan tambah dua benda. Satu timer, sebab pump ni kita tak mampu untuk running selama 24 jam sebab bateri kita bateri kecil saja. Sebab dia punya DOD cuma 50%. Jadi memang tak cukup lah untuk running 24 jam. Dan kita langsung tak ada autonomi. Maksudnya kalau hari yang langsung tak ada matahari, memang pump ni tak akan hidup. Okay. Sebab daripada permulaan lagi, kiraan kita tak kira dengan betul. Jadi selepas ni owner akan upgrade lah. Dia akan tukar bateri, akan tambah lagi solar panel. Dan buat masa ni nanti owner akan tambah timer untuk on selama 1 jam dan off selama 1 jam pergilih-gilih. Sebab kemampuan yang ada sekarang ni cuma boleh running mungkin dalam 8 hingga 10 jam saja satu hari. Dan lagi satu, nanti dia akan tambah juga untuk cut off. Sebab DOD untuk bateri ni cuma 50%. Kita kena cari cara untuk kita cut off sambungan ke pump bila voltage bateri dah semakin berkurang ataupun percentage bateri dah semakin rendah. Kita tak boleh discharge sama di bawah 50%. So dua benda lah dia akan tambah, timer dan juga cut off.
Alright.